Pemuda berinisial DI yang menusuk salah satu begal hingga tewas menyerahkan diri ke polisi. Pemuda DI sempat diburu polisi setelah adanya penemuan jenazah seorang pria berinisial RZ dengan sejumlah luka tusuk di kawasan Desa Sebera Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dari pengakuan DI, dirinya yang hendak pulang ke rumah dihampiri RZ dan teman-temannya yang hendak merampas telepon seluler dan motor miliknya. DI yang mencoba membela diri saat dipukul oleh kawanan begal akhirnya melakukan perlawanan dan menganiaya RZ hingga meninggal. Kasus ini terungkap saat polisi menemukan telepon seluler milik RZ digunakan oleh kakak DI yang ternyata diketahui didapat dari DI yang diambilnya seusai membunuh RZ. Tanggal 21 sampai tanggal 24, rekan-rekan khususnya unit reskrim Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang dilaporkan oleh nenek korban atau saudara OAP yang jadi korban pembunuhan. Berhasil diungkap sampai dengan tanggal 24, tersangka menyerahkan diri. DI disangka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan terduga pelaku pembegalan meninggal dunia. Penetapan tersangka DI yang membunuh begal karena mengaku membela diri kini menjadi polemik. Kini DI yang berstatus tersangka karena bersikap kooperatif tidak ditahan, tetapi wajib lapor. Sementara tiga orang begal, rekan RZ berinisial A, D, dan J masih diburu polisi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.